Nyai Walidah merupakan istri dari pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bersama suaminya, peran Siti Walidah sangat besar dalam mengorganisasi kaum perempuan dan mendirikan perkumpulan perempuan terbesar di dunia, Aisyiah. Dari Aisyiah inilah berkembang sekolah-sekolah putri dan asrama, keaksaraan, dan program pendidikan Islam untuk perempuan. Hingga saat ini, Aisyiah memiliki ribuan lembaga pendidikan, puluhan rumah sakit, dan layanan sosial kemasyarakatan lainnya.